Oke, Sobat Classic One, sekarang aku udah ada di dalam mobil Mitsubishi Xpander yang baru saja selesai dimodifikasi full interiornya oleh tim Classic One spesialis interior. Nah, sesuai dengan request si pemilik mobil Mitsubishi Xpander ini, beliau menginginkan interior pada mobilnya ini terlihat lebih eksklusif, mewah, dan pastinya nyaman. Nah, tim Classic One spesialis interior memberikan solusinya dengan mengusung konsep dengan menggunakan model jok sofa atau biasa kita sebut dengan model jok garson. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Khususnya sahabat Classic One, ketemu lagi dengan aku Devi Yulia yang pastinya di channel YouTube Classic One Interior, satu-satunya workshop interior mobil terbaik berkelas dan berkualitas. Seperti biasa, aku akan mereview hasil modifikasi yang telah dilakukan oleh tim Classic One spesialis interior. Tapi sebelum aku melanjutkan video ini, buat kalian semua para pecinta otomotif yang belum subscribe, jangan lupa ya ditekan tombol subscribe-nya. Karena dengan Anda mensubscribe berarti Anda telah mendukung kami untuk terus memberikan informasi terkini, unik dan menarik seputar dunia otomotif, khususnya modifikasi interior. Oke, hari ini yang akan aku review adalah mobil Mitsubishi Xpander yang ada di belakang aku ini. Kira-kira hasil modifikasinya seperti apa? Pasti penasaran kan? Makanya ikutin aku terus. Thank you.
Sobat Classic One. Sekarang aku udah ada di dalam mobil Mitsubishi Xpander yang baru saja selesai dimodifikasi full interiornya oleh tim Classic One spesialis interior. Nah, sesuai dengan request si pemilik mobil Mitsubishi Xpander ini, beliau menginginkan interior pada mobilnya ini terlihat lebih eksklusif, mewah, dan pastinya nyaman. Nah, tim Classic One spesialis interior memberikan solusinya dengan mengusung konsep dengan menggunakan model jok sofa atau biasa kita sebut dengan model jok garson. Oke, bisa kita lihat pada bagian joknya. Pada bagian joknya ini tim Classic One spesialis interior menggunakan bahan sintetis premium berwarna saddle, dikombinasikan dengan bahan sintetis premium berwarna dark brown pada bagian tengahnya, dikombinasikan dengan model jahitan sisik ikan. Dan juga ditambah dengan variasi piping pada bagian sisi-sisinya berwarna dark brown. Oke, untuk joknya ini diisi dacron yang berkualitas tinggi yang pastinya sangat empuk dan sangat nyaman digunakan, senyaman sofa di ruang keluarga. Oke, selanjutnya sekarang kita lihat pada bagian door trimnya. Pada bagian door trimnya ini juga sama menggunakan bahan sintetis premium berwarna saddle dengan menggunakan variasi kancing sofa custom. Nah, bagian door trim ini juga sama diisi dengan dacron yang sangat empuk dan nyaman. Oke, pada bagian bawahnya juga sama, di sini menggunakan bahan sintetis premium berwarna saddle dan menggunakan jahitan double stitching. Selanjutnya kita lihat pada bagian plafon. Pada bagian plafonnya juga sama, ini dilapisi dengan bahan sintetis premium berwarna saddle dan juga menggunakan variasi kancing sofa custom. Oke, untuk plafonnya ini juga diisi dengan dacron yang berkualitas tinggi yang pastinya sangat empuk dan sangat nyaman. Pada bagian dasarnya, pada bagian dasarnya ini tim Classic One Special Interior telah memasang karpet dasar custom berbahan sintetis yang warnanya ini disesuaikan dengan warna interior pada mobil ini dan juga menggunakan motif jahitan berbentuk diamond dan pastinya memiliki tampilan yang sangat cantik, rapi, dan sangat mewah. Oke, sahabat Classic One, jadi seperti inilah hasil modifikasinya. Gimana? Keren banget kan? Makanya buat kalian semua, para pecinta otomotif, khususnya sahabat Classic One, yang ingin memodifikasi interior mobil kalian seperti ini, yang terlihat lebih eksklusif, mewah, elegan, dan pastinya nyaman, senyaman sofa di ruang keluarga Anda, langsung aja datang ke workshop Classic One Interior. Karena di Classic One Interior ini bisa memberikan solusi buat kalian semua. Yang belum tahu alamatnya di mana, Classic One Interior ini bertempat di Jalan Raya Pekayon, nomor 26, Jaka Setia, Bekasi Selatan. Jadi, kenapa kita harus pilih Classic One? Classic One berkelas karena kualitas.